Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 10 Pagi. Mesyuarat Menteri-Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik AMM 2020 yang bermula hari ini dijangka menggariskan langkah-langkah utama dalam memacu pemulihan dan kemakmuran pasca COVID-19. Mesyuarat itu yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan diadakan secara maya. Ia dijangka meneruskan usaha serantau melonjakkan kemakmuran ekonomi bagi semua negara terlibat. Ini selaras dengan visi yang telah dipersetujui bersama dalam mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM ke-26 di Papua New Guinea 2 tahun lepas. Cadangan mengembalikan akta anti berita tidak benar yang dimansuhkan sebelum ini antara tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ia sebagai langkah membendung masalah penyebaran berita palsu terutamanya berkaitan pandemik COVID-19. Turut menarik perhatian status semasa rasionalisasi pejabat-pejabat Education Malaysia di luar negara serta pelaksanaan pendidikan dalam talian semasa wabak COVID-19 dan keberkesanannya. Hari ini juga Menteri Kewangan akan mengemukakan rang Undang-Undang Keuangan 2020 untuk bacaan kali pertama. Gempa bumi sederhana berukuran 5.9 mengikut skala Richter melanda Mindanao, Filipina pada pukul 6.37 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku kira-kira 18 km timur laut dari Bislig, Filipina pada kedalaman 36 km. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Jepun keluar daripada kemelesetan ekonomi selepas keluaran dalam negara kasar KDNK mencatat pertumbuhan yang lebih baik pada suku ketiga tahun ini. Menurut data kerajaan, ekonomi Jepun berkembang 5.0% sekaligus memberi petanda pemulihan sedang berlaku. Malahan, unjuran itu melepasi sasaran pakar ekonomi yang meramalkan pertumbuhan 4.4%. Permintaan domestik dan ekspor yang meningkat telah memacu pertumbuhan ekonomi selepas unjuran KDNK merosot 8.2% pada suku kedua. Venezuela bersetuju membeli 10 juta dos vaksin Sputnik V dari Rusia bagi merawat COVID-19. Presidennya Nicolas Maduro berkata vaksin tersebut dijangka diterima pada suku pertama tahun hadapan. Menurut beliau, pihaknya akan menghasilkan vaksin itu di makmal-makmal Venezuela. Bola sepak pusingan kelayakan Piala Negara Afrika 2021, gol tunggal bintang Liverpool Sadio Mane membantu Senegal mengalahkan Guinea-Bissau 1-0 sekaligus menjadi negara kedua layak ke pusingan akhir tahun depan. Empat kemenangan berturut-turut yang diraih membolehkan Senegal mendahului kumpulan I dengan 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.